Tri Sosial Tri Risma hari ini kembali emosi karena adanya bantuan sosial yang belum tersalurkan kepada masyarakat di Aceh, khususnya Aceh Besar. Pada saat memeriksa langsung distribusi bantuan sosial di Provinsi Aceh pada 2 September 2021 lalu, Risma meluapkan emosinya pada perwakilan Bank BUMN di Aceh lantaran masih ada 1.300 penerima manfaat di Kabupaten Aceh Besar yang belum menerima bansos karena masih dalam proses pendistribusian. Selain itu, ada pula 500 KPM atau keluarga penerima manfaat yang bansosnya belum terdistribusi. Kita simak cuplikan selengkapnya. Ini Aceh Besar, ya. Banyak sekali. Ini kenapa, Pak? Sebentar, Pak. Sebentar, biar Bang jawab dulu. Aceh Besar, Bu, yang belum terdistribusi adalah 1.315, Bu. Iya, Pak. Banyak sekali. Kenapa? Nah, 90 ini memang belum ditemukan. Kemudian 1027 ini nggak hadir, Bu, pada waktu kita sosialisasi. Nah, ya, ada namanya. Ada semua. Kalau ini orangnya ada, kita sudah hubungi ke yang... Pak, bisa dibantu ya, Pak, Kepala Dinas? Kita banyak sudah sekali ini. Kita sudah bantu, Ibu, tapi tidak ada orang. Tidak ada kita, orang kita itu sudah gimana? Cari, tidak ada orang di desa. Dan nama ada, tapi orangnya tidak ada. Tapi orangnya ada, maksudnya namanya ada. Tapi ya. Orangnya ada, katanya kepala desa. Orang ini ada, tapi nggak ada. Tidak ada, Bu, tidak ada orangnya. Ada tapi nggak ada, gimana ya? Namanya ada, maksudnya, orangnya tidak ada. Maksud saya orangnya tuh terdata gitu. Tidak terdata. Tidak terdata. Iya. Lah kenapa jadi data kependudukan? Ini mungkin kalau tanya kenapa, saya juga nanya kenapa begitu, Ibu. Pak, kalau itu fiktif, itu nggak ada di data kependudukan. Data ini sudah padan dengan data kependudukan, Pak. Kalau Bapak ngomong A, saya akan cek di data saya dan saya bisa tunjukkan. Salah, Bapak. Jadi data yang semua sekarang ini itu sudah cocok dengan data kependudukan. Tapi di lapangan, Ibu, kita ada 170 ya, orang ini. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, kan nggak mungkin orang itu nggak terekam di masa hantu, Pak. Terekam di data KTP, kependudukan. Terus orangnya nggak ada itu kan nggak mungkin. Mungkin orangnya merantau, it's okay. Tapi bahwa orangnya ada. Jangan ngomong nggak ada loh, Pak. Tak datangi kampungmu. Duh, serius, nanti tak cari satu, tak buktikan. Masih proses distribusi 1.300. Terus yang tidak terdistribusi 500. Aku ngomong hari ini, kalau Bapak ngomong bisa, kemarin mestinya sebelum aku datang, diselesaikan. Tapi kenapa enggak diselesaikan? Marah aku jadinya, Pak. Aku sudah usaha enggak marah, Bapak bikin marah.